Membantu orang tua yang pertama. Orang tua nggak terlalu berat untuk membiayai kuliah saya. Terus plusnya di sini tuh bukan cuma dapat beasiswa, bukan cuma serta-merta uangnya doang dikasih ke mahasiswa buat bayar UKT atau buat keperluan perkuliahan yang lain, tapi juga kita tuh dibimbing, dikasih bekal. Dulu kita pernah cari donatur, kita belajar jadi fundraising, terus kita belajar mengelola keuangan, data yang kita peroleh dari fundraising itu tadi, terus kita juga belajar mentasyarufkan. Nah, di situ ada momen bahagia tersendiri ketika saya berkesempatan untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan dari Lasus Serake. Itu kesan yang sangat baik buat saya, yang melekat, alhamdulillah ya Pak ya. Terus pesannya untuk adik-adik, tetap semangat kuliahnya meskipun capek, panas-panasan, ada yang laju, ada yang ngekos. Ngekos kadang makannya ya seadanya, kalau laju ya panas kepanasan, hujan kehujanan, tetap semangat apapun yang terjadi, pokoknya terjang aja. Ada kata-kata satu yang saya pegang, gini kata-katanya, stop dreaming, start doing. Jadi berhenti bermimpi, mari lakukan itu. Jadi jangan cuma mimpi tok itu yang gak akan terwujud gitu kan. Jadi tetap dikejar, kalian pengen jadi guru, kalian pengen jadi dokter, jangan cuma mimpi, dikejar kayak gitu. Apalagi kalian alhamdulillah kan udah dapet beasiswa, jadi paling enggak ada suatu bantuan lazimu mempermudah dalam biayanya. Jadi tetap semangat, kalaupun yang terjadi pokoknya tercapai gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat informasi, saya juga sudah bekerja, alhamdulillah. Saya bekerja di UIN PK Kartosuro. Ada yang tahu mungkin yang kuliahnya di UIN? Deket. Jadi buat teman-teman adik-adik yang masih semester bawah, gak usah takut kalau lulus itu terus kok minder, aku nanti kerjanya di mana? Lazismu itu Muhammadiyah itu besar gitu ya. Jadi kalian gabung di lazismu aja itu udah suatu privilege gitu loh, untuk mempermudah kalian untuk mendapatkan kerja kayak gitu. Untuk kesan menerima beasiswa, khususnya beasiswa Sang Surya Layung Swagen, banyak sekali pengalaman dan juga pelajaran yang saya dapatkan di sini. Mulai dari saya menerima beasiswa dari semester 3, kemudian alhamdulillah semester 8 dan sudah dinyatakan lulus, tapi belum wisuda. Insya Allah nanti wisuda di tanggal 30 September. Mohon izin dan mohon doanya teman-teman serta Bapak Ibu. Kemudian kesannya di sini bukan hanya menambah soft skill dan juga hard skill, tapi nilai moral dan juga disiplin yang sudah dikatakan oleh Bapak Roni tadi, bahwa on time adalah suatu hal yang mungkin dianggap sepele bagi kita semua, tapi sebenarnya itu adalah hal yang sangat berkesan bagi orang yang melaksanakannya. Jadi itu adalah kesan yang pertama. Kesan yang kedua yaitu pelajaran. Saya mengambil skripsi teman-teman. Saya mengambil skripsi di sini di Layung Swagen tentang subjective well-being, yang dimana saya mendapatkan hal-hal yang tidak terduga, yang belum saya ketahui sebelumnya, dan di Layung itu menjawab segala persoalan. Jadi teman-teman yang kelak mau menunaikan skripsi atau menjalankan skripsi bisa dilanjut semestinya. Kemudian pesan ya teman-teman ya, pesan untuk teman-teman semua dan juga mungkin pesan kepada teman-teman yang sudah wisuda dan juga saya, tetap semangat menggapai cita-cita dan juga impiannya. Salah satu anime yang saya sukai adalah One Piece teman-teman. Di situ ada villain yang dinamakan, yang namanya Krokodil. Dia mengatakan bahwasanya mimpi atau impian adalah suatu yang keras teman-teman, suatu yang kejam. Hanya orang-orang yang kuat yang mampu mewujudkannya. Maksudnya di sini adalah
meskipun kita dapat rintangan ataupun tantangan saat kita menjalankan mimpi atau menjalankan suatu cita-cita yang kita harapkan sebelumnya. Nah, silakan bisa dijalankan, nikmati segala prosesnya yang ada. Kemudian dalam satu proses tersebut akan ada namanya keberhasilan. Mungkin ada gagal, ada keberhasilan juga, tapi gak apa-apa, yang penting itu kita bisa memahami setiap prosesnya. Ada juga perkataan dari Kang Muslihat, yang teman-teman yang laki-laki biasanya menonton Preman Pensiun ya. Nah, di situ ada kata-kata pada saat Preman Pensiun 2 itu mengatakan pada Kang Komar, dia mengatakan seperti ini: dulu kita pernah gagal, kemudian kita berhasil. Mungkin di sini kita perlu gagal lagi, lebih gagal dari kegagalan kita sebelumnya, agar kelak ketika kita berhasil, kita bisa berhasil dengan penuh senyum dan juga lebih berhasil dari keberhasilan sebelumnya. Jadi teman-teman, mari kita nikmati setiap prosesnya. Ya, yang setidaknya masih ada di zona nyaman, setidaknya ada satu langkah dari zona nyaman tersebut untuk meninggalkan kenyamanan-kenyamanan yang buat kita stagnan.